saking gantengnya ya. Sampai saking gantengnya ibu sampai jatuh, guys. Ya Allah. Rizky Billar tersipu malu digoda penyanyi dangdut tilang Ulta Lesti yang ke-21. Malam beneran emang? Bener, besok pagi. Masya Allah. Jadi gimana, Dil? Menjelang hari ulang tahun Lesti yang ke-21, para penggemar Lesti Kejora dakdikduk ser menunggu surprise untuk sang idola Lesti. Ayo, surprise dari siapa yang paling ditunggu mulut kalian, guys? Ya, benar, surprise dari Rizky Billar, pasangan yang didoakan bisa berjodoh dengan Lesti oleh emak-emak seluruh Indonesia. Bagaimanakah kabar Billar saat ini? Ada di mana? Gerangan? Lagi ngapain? Seperti yang nampak dalam unggahan Instastory Instagram sahabatnya Putra Siregar, Rizky Billar sepertinya lagi ngumpul bareng para sahabat. Setibanya di lokasi, Billar digoda oleh Putra Siregar. Saking gantengnya ya, ibu-ibu sampai jatuh, kata Putra Siregar. Rizky Billar tak berkata sepatah kata pun, wajahnya nampak kaget dengan senyum tipis tersimpul. Emak-emak sampai jatuh, guys, terpesona dengan kegantengan Rizky Billar. Saking gantengnya ya, sampai saking gantengnya ibu-ibu sampai jatuh, guys. Ya Allah. Namun ulah Putra Siregar tak berhenti di situ saja, guys. Dia terus menggoda Billar setelah acara siraman rohani dengan Ustadz Taki Malik selesai. Lagi-lagi Putra Siregar menggoda Billar. Nih, makannya ganteng kali, kayak penyanyi dangdut nih. Goda Putra Siregar pada Rizky Billar yang sedang makan. Rizky Billar hanya bisa tersenyum dan tersipu malu digoda Putra Siregar begitu. Ya, digoda dengan siapa, guys? Jelasnya digoda dan diberi dukungan support oleh teman-teman sahabatnya untuk langsung tancap gas melamar Lesti. Tancap gas untuk menuju kejelasan hubungan yang lebih serius dengan Lesti Kejora. Lalu bagaimana? Karena sebentar lagi, besok, entar malam, jam 12, Lesti sudah ulang tahun. Kira-kira surprise apa yang akan diberikan oleh Rizky Billar? Apakah dia sudah persiapan atau bagaimana? Surprise tunangan atau bagaimana? Ya, jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Ini makanannya ganteng kali kayak penyanyi dangdut nih. Kita makan lesian dulu, Arab.